Sekarang kita buka ya, kira-kira apa saja isi dari iftar buka puasa di Masjidil Haram Kota Suci Mekah ini. Ini dia. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan info dan kabar terbaru seputar dua kota suci Mekah Madinah dan sekitarnya. Dan agar juga kami lebih bersemangat untuk selalu bikin video terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan buka puasa pertama kali langsung ke Masjidil Haram Kota Suci Mekah. Dan saat ini saya berada di kampung tempat tinggal kami. Jam menunjukkan jam 5 lewat 8 atau 9 ya. Baik Akhuti, kita akan berangkat menuju ke Masjidil Haram. Kita sebenarnya bisa ya menaiki taksi mungkin sekitar 15 real atau 20 real. Karena di bulan Ramadan tentu biaya lebih mahal daripada hari-hari biasanya. Tapi kali ini kita bawa mobil sendiri, cuma nggak langsung ke Masjidil Haram. Kita masih akan menaiki bis menuju ke Masjidil Haramnya. Nah, dulu bisnya berbayar ya. Tapi semalam kita waktu karena awal Ramadan, waktu mau melaksanakan sholat tarawih gratis. Tapi nggak tahu sekarang ya. Nanti kita lihat setelah sampai di lokasi sajalah. Baik, sekarang saya sudah berada di tempat akan menaiki bis. Ini dia bisnya. Cuma sekarang sudah berbayar, wallahu alam berapa ya. Assalamualaikum. Bikam tadkiro? Tadkiro? Wa'at 8 riyal. Dan ini harga tiketnya, ini 8,40 halalah. Pulang balik? Iya, pulang balik. Kalau ke sana saja? Sana saja, Pak. Memang sana saja. 8,40 riyal ini. Ini saya beli 2 buat besok lagi. Betul. Kelas? Alhamdulillah, ini kita sudah sampai. Kita turun di belakang atau di bawah hotel yang ada jamnya. Alhamdulillah, sekarang kita baru ya sampai di depan halaman Masjidil Haram. Insyaallah. Nah, kalau untuk masuk ke masjid yang lama ini, Akhuti, sepertinya udah nggak bisa ya. Ini mungkin satu jam sebelumnya, kayak tadi mungkin jam 5 itu baru bisa. Kalau seperti sekarang, udah nggak memungkinkan. Jangankan di dalam, di luar aja udah ditutup tuh. Kecuali ke masjid yang baru. Sekarang kita menuju ke masjid yang baru. Karena ini merupakan buka puasa pertama di tahun 2024. Ini Masya Allah. Dari berbagai media sepertinya itu yang akan melaporkan langsung dari Masjidil Haram. Oke, kita lanjut nyari dulu Akhuti. Nyari tempat ya. Tapi jangan khawatir gak dapat. Insyaallah tetap dapat, hanya saja kita harus bersabar menuju ke masjid yang baru itu, Malik Abdullah. Nah, yang boleh masuk ke sini ini yang menggunakan pakaian ihram. Kalau ingin berbuka puasa di dalam masjid situ,
Tapi kalau masih ada tempat ya, ya pakai baju ihram bagi laki-laki. Nah kayak gini nih jalan masuknya kan. Kita sudah mendekati masjid yang baru. Cuma kita buka di luar saja ya. Ini kayaknya masih dibuka aktivitas. Kita masuk ke sini. Ini bagian tugas. Nanti mengambil mungkin ada sisa-sisa makanan kayak gitu. Akhirnya kita dapat nyafuti untuk berbuka puasa di halaman Masjidil Haram. Ini dia. Tadi kita dari arah sebelah sana ya, sampai mendekati ini masjid yang baru. Tadi yang memang kita tuju ya. Di dalam juga bisa. Nah ini kita baru duduk, saf baru ini. Jadi makanya nggak ada sufrah. Ini sebagian udah digelar baru saja. Ini lagi juga akan dipasang sufrahnya. Nah, barusan sufra di depan, sekarang di bagian tempat kita ini. Nah, bisa jadi nanti di sini juga dipasang ya. Sekarang aja masih kosong. Bismillah. Kita buka ya, kira-kira apa saja isi dari iftar buka puasa di Masjidil Haram Kota Suci Mekah ini. Ini dia. Banyak akhuti ini kita dapat dua ya. Oke, yang pertama ini air mineral. Cuma ini air mineral biasa ya, bukan air zam-zam. Ada roti. Kemudian ini sama, cuman beda produk saja. Kemudian ini jus dan ada kurma. Nah, jadi ini buka puasa yang kita dapatkan di Masjidil Haram. Di awal buka puasa bulan suci Ramadan kali ini, yaitu di tahun 2024. Nah ini plastiknya ya. Mungkin ada yang pernah buka puasa, mungkin kangen dengan plastiknya karena menjadi khas banget ya. Masya Allah tuh. Nah itu tadi kan menu buka puasa kita akhuti. Jadi ada yang kurang ya. Dimana nggak ada air zam-zam. Biasanya entah setiap shof atau mungkin beberapa shof kayak gitu ada air zam-zam. Nah kali ini masih, oh ini ada satu ya, makanya dikerumuni oleh para jamaah. Ini persediaan air zam-zam untuk di halaman masjid ini terbatas ya. Tapi Masya Allah nih ada yang membagikan kopi Arab. Nah, jadi kalau mau air zam-zam ya harus kita ke sana ya. Itu numpuk di satu tempat di sana semua. Ini kita mau ngambil air zam-zam juga lah ya.
Alhamdulillah nih Akhi Uti. Sekarang udah tinggal 5 menitan insyaallah waktu berbuka puasa atau adzan maghrib. Ini kita ambil air zam-zam 2 buat orang yang ada di samping kita tadi untuk mengingatkan astagfirullah. Sorry brother, sorry. Untuk mengingatkan agar tidak ditempati orang lain. Orangnya kemana ini? Fadol. Sam. Tuh ada orang bagikan kurma. Ini masya Allah tinggal beberapa menit lagi. Kita ambil kurma Akhyudi yang banyak. Ini bagus kurmanya. Saya lebih senang kurma kayak ginian ya. Insya Allah mungkin sekitar 1 menitan lah ya akan memasuki adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Akhi Uti belum komat ya. Insya Allah sampah-sampah tadi kita yang berbuka puasa udah pada bersih. Ini semua di depan juga. Jadi gak ada sisa kotoran sedikit pun. Ini sampah-sampahnya. Baik Akhi Uti, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jangan lupa silakan bantu dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Bagikan ke sosial media Akhi Uti suka-suka seperti grup WhatsApp, Facebook, dan sosial media yang lainnya agar Akhi Uti yang lain mengetahui bagaimana salah satu enaknya kami yang tinggal di kota Suci Mekah dapat dengan mudah berbuka ke Masjidil Haram sekaligus juga tentunya melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Dan agar juga Akhi Uti yang lain mengetahui menu buka puasa yang didapatkan di Masjidil Haram Kota Suci Mekah. Nah, salah satunya juga kalau mungkin datangnya sudah mendekati waktu sholat maghrib, jangan mungkin gak kebagian tempat kemudian balik ke hotel. Ya. Tetapi para jemaah itu diarahkan ke masjid yang baru, nih Masjid Malik Abdullah. Dan di sini juga di halamannya masih bisa kita dapat puasa sebagaimana juga kita dapatkan barusan ini. Salah satunya masih lebih tadi kita dikasih 2. Dan kurang lebihnya dimaafkan. Dari Kota Suci Mekah, kami mendoakan semoga Akhi Uti yang like, komen, membagikan, dan subscribe langganan channel kami. Semoga bisa segera melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.